Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz dengar suara masing-masing? Berikan respon sikit. Okey, alhamdulillah. Okey, Ustaz tak ke seorang dengan kat sini. Okey, ramai murid-murid Ustaz sedang berada di talian Zoom. Okey, untuk bersama kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, insya-Allah. Okey, Ustaz ingatkan lagi sekali. Okey. Okey, boleh jika ada gangguan boleh tutup suara kamu. Okey, takut ada gangguan bunyi daripada rumah kamu. Okey. Sekarang kita dalam pembelajaran topik baru ya. Okey, insya-Allah topik baru berkenaan dengan okey. Matematik tahun 1, kenali panjang isi padu dan jisim. Okey. Panjang isi padu dan jisim. Okey, kita nak belajar hari ni Ustaz akan kita akan belajar sama-sama tentang panjang. Okey, kita akan fokus kepada topik panjang dahulu. Okey, baik. Okey, insya-Allah nanti kita akan teruskan kita akan teruskan kepada pembelajaran isi kandungan yang pertama iaitu kenali panjang. Okey. Okey, hari ini Ustaz nak kongsikan tentang kenali panjang dan juga ukur dan banding. Okey, ukur dan banding. Okey, yang ini melibatkan objek-objek di sekeliling kita. Okey. Okey, sebelum tu pastikan murid-murid sudah buka buku masing-masing. Okey, tolong tengok buku. Okey, dekat muka surat. Okey, 45. Masing-masing buka muka surat 45. Okey. Kita tengok muka surat 45. Buku teks ke buku? Ya, yeah, buku teks. Okey. Okey. Okey, cuba tengok. Jilid 1 ke jilid 2? Tak ada sayang, buku jilid 1. Sekarang kita dah belajaran jilid 2. Tak ada. Buku jilid 1 dah lama dah kita letak sekejap. Ha, sekarang kita fokus jilid 2. Okey. Okey, nampak gambar saya kongsikan? Ha, tengok muka surat 45. Ha. Okey, baik. Okey, dekat muka surat 45. Okey. Okey. Okey, dah buka dah muka surat 45 buku teks. Ha, buku teks. Ha. Jilid 2. Okey, bagus. Okey, kita tengok satu-satu pelajaran kita pada hari ini. Okey. Okey, yang pertama, okey, kita akan pergi kepada kenali panjang objek. Okey, cuba ikut semua. Kenali panjang objek. Panjang objek. Okey, mari kita baca sama-sama. Okey, perbualan dua orang kanak-kanak. Okey, yang pertama, kita guna satu buluh. Kita guna buluh. Panjang. Panjang dan satu buluh pendek. Satu buluh pendek. Okey, jadi ada dua. Okey, ini adalah buluh yang panjang. Ini adalah buluh yang pendek. Okey, ini adalah buluh yang pendek. Okey, jadi. Okey, jadi bila kita nak kenal pasti, panjang ni ialah sifat di mana sesuatu objek tersebut lebih besar, okey, dari segi ukuran dia, okey. Ukuran dia besar, okey. Okey, kita tengok daripada gambar, okey, buluh dia panjang ah. Yang ni lebih panjang. Okey, kalau yang pendek, dia kecil sikit. Dia kurangkan sikit macam nilah. Okey. Jadi ini adalah buluh pendek.
Okey, jadi macam mana kita nak bezakan yang manakah kuantiti panjang dia besar dan kecil? Okey, yang mana yang panjang adalah kuantiti ukuran dia adalah besar lah. Okey, sebab dia panjang. Dan kuantiti ukuran yang kecil ialah pendek. Okey, maksud daripada pendek ialah dari segi ukuran ialah dia punya ukuran, okey, ukuran lebih kecil lah. Ukuran dia lebih kecil. Ini lebih kecil. Okey, dari segi pembandingan kita dah boleh nampak yang mana besar dan yang mana kecil. Okey. Sekarang kita tengok perbandingan yang kedua. Okey, pergi tengok bawah. Okey, ada gambar dua orang kanak-kanak sedang bermain. Okey, bermain layang-layang. Okey. Jadi tengok. Okey, kenyataan yang diberi ialah, okey, baca yang dekat kotak ni, kotak merah ni. Baca sama-sama. Pokok pinang. Pokok pinang tinggi. Tinggi. Pokok palma. Pokok palma rendah. Rendah. Okey, jadi kita tengok ada dua perbandingan pokok palma dengan pokok pinang. Pokok pinang dekat sini. Yang ni, yang tinggi ni. Pokok palma rendah. Okey. Jadi kita nampak perbandingan dari segi panjang dia. Panjang pokok pinang tinggi. Panjang pokok palma rendah. Jadi ada dua ukuran kat sini. Sini satu dengan sini satu. Jadi kita nampak kan beza dari segi ukuran dia. Okey. Dan lagi satu, kita boleh lihat dari segi kanak-kanak tu dia bermain layang-layang. Ada ukuran yang tinggi, ada ukuran yang rendah. Okey. Contohnya kanak-kanak yang bermain, okey, yang berwarna purple, baju dia warna purple, dia bermain layang-layang dia tinggi, okey? Dan seorang lagi kanak-kanak lelaki, layang-layang dia rendah, okey? Rendah. Jadi tengok ada beza antara tinggi dengan rendah. Okey, jadi murid-murid kena fahami konsep kita nak kenal pasti. Panjang ni dia diukur banyak sudut. Tinggi lawan dia rendah. Panjang lawan dia apa? Pendek. Pendek. Bagus. Kak Arian. Okey. Tinggi lawan dia. Lawan. Tinggi lawan dia rendah. Pendek lawan dia apa? Pendek lawan dia panjang. Okey, tengok set yang seterusnya. Okey. Kita nak tengok muka surat 48 ya. Okey, muka surat 48. Okey, baca sama-sama. Ukur dan banding. Panjang. Panjang objek. Baca. Panjang objek. Jadi kita bila kita nak membanding panjang sesuatu objek, kita kena ukur, okey? Cara mudah kita nak ukur, kita kena bandingkan dengan objek, okey? Mungkin ada murid-murid yang sudah tahu dari segi mengukur kita pakai apa? Pembaris, betul? Betul tak kita pakai pembaris? Dekat pembaris ni dia ada ukuran dia. Cumanya ustaz tak nak pergi lagi tentang tu. Ustaz nak terangkan kita perlu mengukur. Kita boleh mengukur dengan membandingkan antara objek. Jadi kita nak guna dua objek untuk kita bandingkan dia. Okey, sekarang okey, cuba tengok dekat gambar ni. Okey, diberi satu buku teks, okey. Buku teks matematik. Okey. Nampak tak dekat tepi dia tu? Ada dua batang apa dia?
Cuba jawab. Pensil. Okey, pandai murid-murid. Okey, jadi bila kita dah lihat, okey, ukuran dari sisi dia ni, sisi buku, okey? Ha, maksudnya macam ni lah sisi. Ini adalah bahagian sisi. Ini adalah sisi buku, okey? Jadi, kita boleh ukur dari segi ni, dekat tepi ni. Dia punya sisi ni. Panjang dia. Okey. Dalam gambar ni dia menunjukkan, okey, ada dua batang pensel dekat sini satu, dekat sini satu. Okey. Satu, dua. Jadi ada berapa batang pensel? Dua batang pensel. Okey, dua batang pensel. Bermaksud, okey, panjang sisi buku bersamaan dengan bersamaan dengan apa? Ni baca ni. Dua. Dua pensel. Dua pensel. Dua pensel sebut. Dua. Okey, jadi panjang buku sama dengan dua pensel. Okey, sama dengan ni dalam kata istilah dia ialah macam ni lah. Dua. Empat. Pensil. Betul. Pensil. Tak boleh lah. Dua pen lah. Okay, dua pensil lah. Okay, dua pensil lah. Macam tu. Okay, ini adalah buku. Buku dengan pensil. Right. Okay, kita tengok yang kedua. Okay, contoh yang kedua dia beri. Okey, satu pensel. Tengok satu pensel. Okey, pensel ni panjang kan? Pemadam pendek sahaja. Okey, cuba tengok. Okey, pemadam ada berapa? Cuba kira. Satu. Dua. Tiga. Empat. Okey, jadi satu, dua, satu, dua, tiga, empat. Okey, jadi ada empat buah pemadam. Jadi panjang pensil ni sama dengan ni, sama dengan empat. Empat apa? Empat buah pemadam. Okey, empat biji pemadam. Okey, jadi kita dapat bandingkan antara dua objek, dua kategori objek iaitu pensel dan pemadam. Okey, bila kita banding, kita dapat tahu bahawasanya, okay, kalau kita nak tahu panjang pensel, satu pensel ni, kita kena tengok pemadam ni ada berapa. Satu, dua, tiga dan empat. Okey. Kes sama juga macam ni, tengok ni. Kita ada apa ni? Cuba tengok jam. Jam. Jam tangan. Okey. Jam tangan. Okey. Okey, bila kita nak tengok jam tangan, nak ukurkan dia, nak bandingkan dia dengan apa ni? Dengan pemadam. Okey. Okey, tengok pemadam. Ada berapa pemadam? Sama-sama kira. Satu. Dua. Tiga. Pemadam. Okey. Maksud dia dekat sini panjang jam tangan. Jam tangan sama dengan tujuh pemadam. Okey, jadi kita dapat bandingkan antara dua kategori objek. Antara pemadam dan juga
Ni jam tangan, okey? Jadi bila kita nak buat perbandingan, okey tengok ni. Okey, cuba tengok ni. Okey, jam tangan lebih panjang. Daripada pensil. Okey. Jadi dia menggunakan ukuran daripada pemadam, okey? Dia guna pemadam untuk dibandingkan antara pensil dengan jam tangan. Okey, jadi bila kita dah lihat dekat sini, kita boleh bilang ni, tengok pemadam 7, yang ni mewakili apa? Jam, betul? Ini mewakili jam. Ini mewakili jam. Ini mewakili pensil lah ini. Ini pensil lah. Okey. Okey, pensil lah. Okey, ini mewakili pensil. Okey, jadi bila kita nak bandingkan dia, 4 pensil dengan 7 pensil, yang mana lebih besar? 4 ke 7? 7. Bagus. Pandai murid-murid ustaz. Okey, 7 yang lebih besar. Bermakna 7 ini ialah inilah. Ini. Jam tangan jelah. 4 ni ialah jam mana pinjam. Jadi kita dapat lihat dekat sini jam tangan lebih panjang sebab nilai dia 7 pemadam. Kalau kalau pensil hanya 4 pemadam. Okey, Furqan. Ya. Ya. Ha, cepat pergi tandas. Okey, sekarang kita nak buat contoh contoh objek sekeliling. Okey, ustaz ambil satu contoh objek. Okey, satu contoh objek. Okey, sekarang ni dekat ustaz ada buku resit. Okey. Ini adalah buku resit. Okey, sekarang ustaz nak kira okey panjang sisi dia. Okey. Macam mana kita nak tahu panjang sisi dia? Okey, macam mana kita nak tengok panjang sisi dia? Mana pensel ustaz tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, baik. Okey, bila kita nak tahu panjang sisi dia, okey. Okey, cuba tengok. Okey. Okey, tengok. Buku resit ni, okey, panjang sisi dia, tepi dia, okey, sama dengan pensil, betul tak? Sama ke tidak? Cuba tengok. Sama ke tidak? Tidak. Okey, tidak. Okey, dia tidak sama. Okey, maksudnya dekat sini ukuran panjang ukuran panjang, okey, sisi buku resit ini tidak sama dengan satu batang pensel. Okey. Jadi kita kena cari objek yang betul-betul sama panjang, ya. Okey, sekarang ni ustaz cuba. Okey, yang ni pun tidak sama. Okey. Tak apa. Kita boleh cari objek lain. Jangan risau. Ustaz, tadi muka surat apa? Apa dia? Muka surat apa? Ni, ini muka surat 48. Okey. Jumpa tak? Buku surat 48. Okey. Okey, bagus. Okey. ASK. ASK.
ini kat, kat game tau, game. Ha, ada game tu. Tapi ustaz tak pakai lah. Ini si ustaz punya. Ustaz. Ya? Wah, nampak. Ha, apa dia? Wah, nampak ni. Apa dia? Bangga apa? Dekat dunia. Okey, sekarang ni ustaz cari objek yang mana mudah untuk ustaz ukur. Okey, kita tak boleh pakai ini sebab dia tak ada ukuran yang sama untuk kita bandingkan. Okey, sekarang ustaz akan ambil contoh lainlah. Okey, kita ambil contoh. Oh, ini pun tak sama. Okay, tak apa. Okay, ustaz cari buku pula. Okey, sekarang ni dekat ustaz ada. Okey, ini adalah satu buku, sebuah buku. Okey, dia punya sisi dia. Okey, sisi dia nampak ke? Nampak. Ah, nampak tak? Okey, sekarang ni okey kita anggarkanlah. Kita anggarkanlah. Okey. Okey, mungkin buku ni kecil sikit tapi ustaz nak bagi tahu bila mana apa buku ni panjang sisi dia. Okey, tengok dia akan bersamaan dengan 1 2 3 4 5 6. Okey. 6 buah. Tak buka. 6 buah. Kad. Okey, 6 keping kad. Okey, 6 keping kad bersamaan dengan panjang di sisi surat berapa? Okey, sekarang kita dekat muka surat 48. Okey. Okey, sekarang kita tengok ukuran lain pula. Okey. Okey, contoh yang ustaz nak ambil yang lain pula. Okey. Tengok. Okey, nombor 3. Okey, tengok buku nombor 3. Okey. Ustaz rapatkan sikit. Okey, cuba kita tengok sama-sama situasi seorang budak. Okey, nama dia Kaswini. Okey, Kaswini. Okey, dia mengukur meja, okey. Lebar meja kira-kira 5 jengkal. Ah, maksud dia daripada 5 jengkal ialah satu jengkal macam mana dia satu jengkal? Okey, contohnya ustaz nak kira buku cek ni. Buku cek, okey. Cara kita nak ukur jengkal ialah macam inilah. Ah, nampak tak? Daripada ibu jari ke ibu jari telunjuk. Okey, ini adalah bermaksud satu jengkal. Ah, ini adalah satu jengkal daripada jika ustaz lah. Ini ukuran jari ustaz lah. Ah, lain orang lain lah, dia punya saiz dia. Okey, jadi bila kita nak kira satu meja, okey, kena kira mengikut ukuran jengkal. Okey. Baik. Okey, kita tengok yang seterusnya. Contoh yang kelima, ukuran yang kita boleh pakai ialah okey. Tengok ni tapak kaki. Okey, tapak kaki pun boleh digunakan sebagai panjang, okey, ukuran panjang, okey. Ni, nampak ni satu langkah. Okey, budak ini, murid ini, dia berjalan. Dia akan kira langkah demi langkah. Okey, setiap tapak dia tu. Jadi bila mana dia berjalan, anggaran panjang tikar ialah 4 langkah. Okey. Jadi dia berjalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Okey. Dalam anggaran dia dekat sinilah, sampai sini. Bila mana dia sampai sini, jadi dia dalam kiraan dia ialah 4 langkah. Okey. 4 langkah bermaksud itu panjang tikar, okey, tikar ni, tikar kata ni, tikar ABC ni.
Okey. Okey, jadi itu adalah beberapa contohlah. Okey, macam mana kita nak aplikasikan ukuran menggunakan objek sekeliling. Okey, dan juga kita guna anggota badan, okey. Yang bahagian ni menggunakan anggota badan sebab dia pakai ini apa? Jengkal. Sebut jengkal. Okey, kalau yang ni guna tapak kaki. Okey. Ada satu cara lagi ustaz kongsikan, cara dengan menggunakan ya, kenapa? Buku surat berapa? Ha? Ni ustaz tunjuk ni? Ha? Kan ustaz tunjuk. Ni ustaz 49 ni kan? Ha, ustaz tak pergi mana pun. Ha, kat sini je. Okey, ukuran yang boleh kamu guna selain jengkal. Okey, jengkal dan juga tapak kaki. Ni tapak kaki. Kamu boleh guna ukuran hasta. Okey? Ini. Ukuran di sisi lengan kamu. Okey? Daripada siku sampai ini. Sampai ujung jari kamu. Okey? Ha, kamu boleh ukur macam ni juga. Okey? Ha, contohnya kamu ukur meja ni. Okey, cuba tengok meja ni. Okey, di sisi meja ni. Okey, ustaz tunjukkan. Okey. Contohnya, okey. Meja satu. Dua. Tiga. Okey? Tiga. Jadi sisi meja ialah berapa jengkal tadi? Tiga. Okey, dapat tak? Sisi meja ialah satu, dua, tiga. Okey, tiga jengkal. Tiga jengkal bermaksud panjang sisi meja. Okey? Right. Okey, itu sahaja pengenalan tentang panjang. Okey. Kamu boleh cuba buat dalam latihan. Okey, boleh tengok. Boleh buka masing-masing. Masing-masing punya buku aktiviti. Okey, keluarkan buku aktiviti masing-masing. Ah, tengok buku aktiviti. Okey, buat latihan 45. Okey, sampai muka surat 51. Okey. Okey, sampai 51. Okey. Cuba tanda, tanda dekat hujung-hujung awak punya buku. Dekat muka surat tu, okey. Jadi kita, apa yang kita belajar tadi? Okey, ustaz ulang balik. Okey, tadi kita belajar tentang apa? Panjang objek dan pendek objek. Okey. Yang pertama ialah tentang panjang dan pendek. Yang kedua ialah tinggi dan apa? Panjang. Tinggi. Okey, tak terlupa lagi satu, kita ada belajar tentang kita perlu tahu tentang jarak. Okey, jarak dari segi ukuran jarak salah satunya jauh dan dekat. Okey, jauh dan dekat pun ada ukuran dia. Ada ukuran dia. Contohnya kalau jauh dia banyak ah, dia punya ukuran dia. Ha, kalau dekat, dia punya ukuran dia pendek. Okey? Okey. Ustaz. Ya. Yeah. Muka surat mana? Ustaz ada tinggalkan tadi. Ya. Ustaz cakap tadi 45 sampai muka surat 51. Okey, itu kerja guru rumah. Boleh kamu buat. Okey? Banyaknya, Ustaz. Alah, senang je Hidayah. Hidayah tu teman. Mudah-mudah je. Awak tanda tik-tik-tik je. Ha. Bukan awak kena menulis banyak-banyak macam karangan. Ha. Tak banyak pun. Ha. Seronok buat. Ha. Okay. Alright, itu saja. Apa lagi sayang? Ya, yeah. Kenapa? 30.